Jadi nanti insya Allah ya kita akan silaturahim dengan Ibu Megawati atau siapapun yang. Kemarin siang kami secara resmi sudah mengirim surat kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum Kaisang Pangarep dan Sekjen Raju Gentoni. Barusan saya terima WhatsApp dari Mas Hasto, surat sudah diterima dan insya Allah akan diatur ketika Ibu pulang dari luar negeri. Jadi nanti insya Allah ya kita akan silaturahim dengan Ibu Megawati atau siapapun yang kemudian didisposisikan oleh PDI Perjuangan ya untuk menjalin komunikasi ya. Semoga ya dengan komunikasi semuanya akan bermanfaat bagi negeri kita. Itu ya. Menunggu kedatangan Ibu Megawati dari luar negeri itu keterangan dari Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan ya. Wah, bakat juga ini jadi wartawan. Di surat yang ditandatangani itu kami mohon audiensi untuk minta nasihat, bujangan sekaligus membicarakan isu-isu kebangsaan. Nah, nanti ya tergantung bagaimana perkembangan forum itu nanti ya. Pak Prabowo ya. Ya semua kita atur semua kok. Kita atur semua. Kemarin Pak Prabowo ngajak kan. Iya. Waktu di Luhut, ulang ya. Tahun Pak Luhut emang. Ngajak. Nanya langsung kapan ke Hambalang. Ya Pak, nanti kami atur. Cocokin waktu aja. Iya. Ya. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.